Aku menjawab pertanyaan dari teman kita, Kak, bisakah kita share link Lazada, Shopee, Bukalapak tanpa kita daftar Shopee Affiliates? Cuman daftar informasi ya, lebih simple kalau aku menurutku. Terus katanya komisinya lebih banyak dari info Asia. Selamat Anda berhasil membuat tautan afiliasi. Sekarang biarkan bekerja dan menghasilkan uang untuk Anda. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Ya, ini ada tentang Shopee Affiliates, Affiliates itu sendiri, info of Asia, terus style dobler, ada juga tentang jualan di Shopee, jualan di sosmed, Instagram, ada tentang YouTube juga banyak. Jika kalian minat dengan pembahasan kali ini, ya ini tentang Shopee Affiliates, terus Bukalapak, Tokopedia, ini lebih ke info Asia sih. Kalian cek di Affiliates, ada beberapa pembahasan di sana. Dan jika sekiranya nanti masih ada pertanyaan, boleh banget kalian chat aku di WhatsApp atau DM aku di Instagram ALFIMOKKUSURU, Alfi Mokusuru. Nantinya kita akan discuss di sana. Ini aku menjawab pertanyaan dari teman kita, Kak, bisakah kita share link Lazada, Shopee, Bukalapak tanpa kita daftar Shopee Affiliates? Cuman daftar info Asia. Oke, buat teman-teman yang belum tahu info Asia, kalian bisa cek di Affiliates, aku juga bahas tentang info Asia. Jadi kalau semuanya kalian sudah daftar info Asia, itu nggak perlu lagi daftar Shopee Affiliates, tapi aku juga pakai ini. Jadi aku pakai Shopee Affiliates, info Asia, dan juga Style Dobler. Banyak sih, cuman kadang aku juga pakai hanya 1-2 aja. Contoh kalau di Shopee Affiliate pasti untuk Shopee, kalau info Asia biasanya aku pakai untuk Tokopedia dan Bukalapak, kalau di Style Dobler untuk Lazada. Untuk mengenerate linknya nanti aku akan kasih tutorialnya biar teman-teman tuh nggak bingung lagi cara mengenerate atau mengcustom link yang ada untuk meng-share gitu. Link di berarti kalau informasi apa? Ya berarti ada nanti deh coba deh Shopee, Tokopedia, Lazada, ada Bilibili juga kalau nggak salah. Jadi ini lebih banyak. Cuman kenapa aku lebih aktif di Shopee Affiliates, karena satu aku jualan di Shopee, jadi mantengnya satu sekalian, terus lebih simple kalau aku menurutku. Terus katanya komisinya lebih banyak dari info Asia. Kalau info Asia itu 5.000-an maksimal katanya ya, ini correct me if I'm wrong. Terus kalau di apa Shopee itu maksimal 10.000 gitu. Jadi ya coba, kita nggak tahu juga. Oke, langsung di screen-nya ya biar teman-teman lebih paham. Oke, teman-teman pengguna info Asia, kalian masuk dulu di info Asianya. Oke, kita masuk dulu ya. Lanjut, kita masuk. Nah, ini udah masuk di bagian dashboard. Nah, info Asia referral program ini kalau kalian mau yang referral. Kita sesuaikan aja wilayahnya. Indonesia, oke, gitu. Atau bisa cari aja di sini Shopee. Atau lebih simpelnya di ini aja deh, ikutin caraku aja ya. Generator deep link. Ini udah masuk. Nah, ini itu hanya seperti ini. Cari atau tempel URL advisor. Teman-teman cari aja di Chrome. Ingat ya, ini carinya di Chrome. Ini carinya di Chrome. Ini atau bisa ditulis di sini dulu deh. Lebih mudahnya dari awal aja ya. Terus aja sarung Shopee gitu ya, klik, nanti akan muncul seperti ini di web.
teman-teman cari aja yang ada labelnya star. Contoh ya. Ini batalkan aja kalau muncul. Terus klik di sini, di terserah teman-teman mau yang mana. Terus klik titik tiga di sini. Oke, kok tidak bisa ya? Oh, berarti di sini aja yang pakai bagian atas. Di tab terus di salin. Oke, terus masuk lagi ke info Asia. Terus masukkan tempel. Nah, di sini cari advisor-nya. Advertiser. Aduh, salah lagi. Terus ini udah muncul seperti ini. Nah, bagus, komisi Anda menantimu. Berarti ini sudah bisa dipromosikan dengan cara mengeklik menghasilkan gitu. Nah, udah nih. Ini kita klik salin. Nah, ini berarti udah disalin. Selamat, Anda berhasil membuat tautan afiliasi. Sekarang biarkan bekerja dan menghasilkan uang untuk Anda. Gitu. Ini berarti udah bisa. Kalian tinggal share aja. Mengenerate link Shopee ke Infop Asia. Kalian cari produknya via web. Kalau via akun Shopee tuh nggak bisa, karena yang di Shopee udah ini pakai affiliate Shopee. Terus kemudian masuk ke Infop Asia, kan klik di bagian pojok kiri. Terus klik promosi, generator deep link, kemudian klik aja tempel di sini. Nah, terus cek advisor-nya Shopee. Bagus, komis Anda menantimu. Ini udah berarti udah bisa. Klik menghasilkan dan salin, kemudian share ke sosmed kalian. Nah, mungkin itu yang bisa aku share kali ini buat teman-teman yang aktif di Infop Asia. Kalian bisa discuss aku juga, chat aku di WhatsApp atau di Instagram Alfi Mokosuru. Nanti kita akan discuss di sana. Jika masih ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar juga. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.